itu juga regulasinya. Jadi begini, kalian itu gampang banget terprovokasi ya. Jadi gini, itu gue punya video panjangnya. Waktu itu gue sedang berseteru sama salah satu selebriti, ya. Kalian tahu lah siapa itu. Tiba-tiba mungkin ada pembenci gue atau komplotan-komplotan yang tidak suka dengan gue memotong video tersebut. Jadi seolah-olah gue ini seperti melecehkan atau mengonyong-onyong, mengenyek-nyek agama Islam, padahal gue tidak pernah melakukan itu. Jadi itu hanya segerombolan orang-orang yang membenci gue. Orang-orang yang memang gak suka sama gue, melihat hidup gue tenang atau bahagia, dia bikin-bikin satu apalah yang bikin gue mungkin merasa pusing atau apa. Tapi gue santai sih, karena gue punya video aslinya full gitu. Jadi gue gak ngaruh sama video yang mereka potong-potong. Kayaknya itu kan video. Jadi gue lagi ngomong baca sholat gitu, seolah-olah gue kayak menghina atau apa. Padahal enggak, kalau kalian lihat tuh ada di YouTube orang, gue gak tahu. Alhamdulillahnya di YouTube, salah satu YouTube orang itu ada di posting sampai full gitu. Jadi memang gue lagi berseteru sama orang, tiba-tiba dipotong, semangka. Jadi seolah-olah gue kayak menginyek gitu, padahal gak ada. Tapi kaget gak sih lo? Itu mah orang-orang gak ada kerjaan aja lah. Biasalah, makanya kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita tidak ada uang, jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dengan melakukan hal itu kan gak bakal membuat kalian kaya juga. Tuh, gue makin terkenal. Makanya kalian dia yang mau melaporkan Nyai. Ya laporin aja yang banyak deh. Kalau perlu semuanya laporin gue. Tapi gak ngaruh, berarti gak ngaruh ya Nyai? Gak ngaruh lah, kan ada video aslinya. Gue punya fullnya. Berarti lu santai aja berarti ya? Santai lah, kan kalau dilihat dari fullnya tidak begitu alur ceritanya. Udah biasa lah kalau orang kompot-kompotan kayak gitu, kompot-kompotan video tuh udah biasa. Di Indonesia tuh udah biasa ngelawan hoax lah, apalah, provokasi udah biasa. Jadi itu bukan hal yang baru buat gue. Tapi provokasi bercanda ya? Bukan bercanda. Nonton aja fullnya, gak ada yang bercanda di sini. Udah? Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.